Aspirasi panjenengan saja, mele calon presiden dan wakil presiden, calonnya ada tiga. Ya kore, mele separing dodok, konsultasi katan-katan, seone keadaan politik, nakati gila organisasi-organisasi, di Kama, ya Kurma, di Gemora, Nabra, Basnala, Madras, Kurnaba, dan sebagainya. Kalian diskusi, kami milih selesai. Milih selesai, kami kohak. Walaupun menurut kalian itu, andi sikap tegas. Andi sikap konsisten. Bertaat kepada para ulama. Oleh sebab kalian itu, panjenengan tadi, konsultasinya selain organisasi-organisasi relawan tadi, konsultasi juga ada para ulama. Misalnya kadin itu berdebat hati mokrasi asal sampai kaya lain dari berdebat kadin itu. Konsultasi kadin mah pilihan sebaik bagus. Dan kau dah tak kampanye dengan detik bulan Desember. Dan kau dah datang oleh Madura di forum kampanye. Namun dan kau dah akan beri jawaban singkat atas pertanyaan Haji Rawi Rabi dan teman-teman dari Kama, dari UTM, dari mahasiswi tadi. Pertanyaannya tuh umumnya, kalau Pak Mahfud nanti berpindah tugas, apakah masih akan tetap seperti selama ini? Sikap tegak terus menegakkan hukum dan keadilan. Bene pas pun tetap cadangan, tapi adik perat aku menegakkan hukum dan keadilan. Dari lepon Nabi orang Madura pasti apa? Hadis Nabi Marwa minkum mungkar wal yughayyir biadi. Aina biasati madilisani Aina biasati kobi kolbi. Kami itu hadis Munti bin lihat atau menarik kemungkaran, maka lawan, dobrak kemungkaran itu dengan menggunakan kekuasaanmu. Gunakan tanganmu, itu lambang kekuasaan. Kalau sebab kami itu balik kadi mabah, yakin sebagai orang Madura, selama kemarin kekuasaan dan dobrak, akhirnya akan terus menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Menapi suatu saat panjenengan tadi kekuasaan, tadi kekuasaan yang berpanjenengan, kenapa kamu ada gerak kemungkaran? Bagi misalnya protes, mengajukan pendapat, boleh demo asal tertib, tidak merusak, unjuk rasa, sampaikan petisi, sampaikan tulisan, sampaikan diskusi-diskusi di televisi, tetapi semuanya harus tertib. Sudah ada undang-undang tentang unjuk rasa. Sudah ada undang-undang unjuk rasa. Setiap orang boleh unjuk rasa, tapi tertib. Satu, ikut yang diatur oleh aparat. Kita tutup tadi dengan selawat. Allahumma ini dunia umroh. Jadi kupon terkait pada Yuki kami ini sudah kolam kode kita tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren. Tepuk-tepuk keren.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadiah umroh. Nanti akan ada lagi kata Haji Rawi tadi 50 hadiah lain. Sesudah yang umroh ini saya akan menyediakan tempat untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Nomor 3. Salam hadiah umroh doa bersama untuk pemilu damai dengan nomor undian 0 2 8 5 6 0 0 2 8 5 6. Untuk hadiah umroh kami ulangi, kami coba ulangi dengan nomor keberuntungan 0 0 2 8 5 6. Sekali lagi pada sahabat Mahfud Danding di setelah pagi dan siang hari ini, hadiah umroh jatuh kepada nomor undian